Guys, ketemu lagi di Rukun Jurnalis Bekasi Channel atau di Rujuk Bekasi Channel pastinya. So, taram. Sekarang Dinda sudah ada di angkringan tepi sawah Setu Kabupaten Bekasi pastinya. Mau ngapain sih hari ini? Pastinya bakalan kita ngobrolin yang lebih asik, yang lebih enak dengan suasana yang jauh berbeda dari yang biasanya. So, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Rujuk Channel. Bye. Angkringan tepi sawah ya? Iya betul. Tempatnya enak banget. Iya Pak. Kalau saya mau ngobrol-ngobrol sama mungkin pengelola atau pemiliknya bisa nggak? Bisa. Yang mana ya? Kebetulan itu pemiliknya Pak Komarudin. Oh itu ya. Orangnya? Oh iya udah. Kasih ya ayah. Ya. Saya izin sana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, masya Allah. Saya bicara dengan siapa nih kalau boleh tahu nih? Dengan Pak Komarudin. Pak Komarudin, saya manggilnya Bapak, Mas, Abang. Bisa Bapak, bisa Abang juga boleh. Wah, siap kalau kayak gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih panjang, saya mau tahu nih kan tentang tempatnya asik banget nih Bang. Tapi sebelum lebih jauh, saya mau minta tolong Abang nih. Biar lebih asik dan lebih kedengeran, kayaknya pasang ini dulu kali ya. Okay. Biar lebih jelas suaranya. Siap. Cakep. Bang, saya mau tahu nih, saya kan dari teman-teman Rujuk nih. Oh. Dapat rekomendasi sebelumnya tentang angkringan tepi sawah. Bapak. Cuman pas baru nyampe sini aja udah enggak bisa berkata-kata sebenarnya. Jadi kayaknya Abang lebih mumpuni lah tentang tempat ini. Boleh nggak nih saya tahu lebih banyak tentang angkringan tepi sawah? Sangat-sangat boleh, tapi kayaknya biar asik kita ngobrolnya di spot yang paling keren di tempat ini. Yang mewakili hampir sebagian besar
persepsi orang tentang tempat ini. Wah, boleh ini banget. Itu. Saya seneng banget. Yuk, berarti boleh ya? Boleh, ayo. Wah, asik banget. Ayo. Bang, kalau di angkringan Tepi Sawah ini ada apa aja sih? Kita ada beberapa layanan di sini. Yang pasti angkringan. Pasti. Karena memang kan namanya kita judulnya. Angkringan. Walaupun memang sebenarnya niat kita bikin nama angkringan itu bukan hanya pada persoalan angkringan seperti biasa. Oh, okay. Tapi kita ambil filosofis namanya sebenarnya. Oh. Kalau di daerah Jogja atau di Jawa sana, angkringan itu kan artinya tempat jualan. Betul. Nah, tempat jualan. Jadi di sini itu tempat jualan. Kita ada ngelayanin makanan-makanan angkringan yang pas pintu masuk gitu, terus juga ada kerapau juga. Okay. Jadi ada makanan apa aneka makanan-makanan kecil yang itu biasanya kita siapkan dari semenjak jam 6 pagi. Wow. Jadi kalau yang pada start dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita udah siapkan. Yang sepedahan di sini olahraga itu bisa menyantap makanan menu-menu varian angkringan gitu. Kayaknya saya bakalan nanya lebih banyak lagi nih Bang Komar, nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau gitu tempat paling favoritnya Bang Komar mungkin di sini di mana sih? Ada spotnya asik banget, itu pojok Bali namanya. Kita ke sana. Oke. Okay. Nah, ini pojok Bali mengingatkan kita kalau ke Bali itu ada di daerah Uluwatu, Nusa Dua Bali. Oh, oke. Okay. Nah, ini settingnya seperti ini. Ketemu hamparan sawah. Kalau di Uluwatu laut. Betul. Kalau di sini sawah. Wah, tapi yang penting nuansa alamnya ngejual banget ya maksudnya. Iya. Sedap banget nih. Ada juga sih sebenarnya di Ubud seperti ini, ada betul, di daerah Ubud juga gitu. Jadi memang tempat ini kita dedikasikan buat orang-orang yang lagi kangen Bali, ya udah bisa datang ke sini gitu. Jadi nah, sejauh-jauhnya ke sawah ya, Bang. Sementara ini. Kita duduk. Oh iya, boleh. Terima kasih banyak. Iya. Oke, Bang. Sebelum saya lanjut nanya nih ya kan, kayaknya kalau saya nggak menikmati pemandangan alam ini dengan mata terbuka, kayaknya kurang nih, Bang. Saya ganti kacamata dulu bentar. Boleh, boleh, boleh. Oke, Bismillah. Nah, kelihatan Bang Komar tambah ganteng, pemandangannya lebih cantik juga pastinya. Pasti ada sunset bentar lagi. Waduh, itu dia yang saya incer. Ini ya, paling jadi favorit banget di angkringan Tepi Sawah itu. Selain alam yang sangat luar biasa memanjakan mata, kita juga setiap sore disuguhkan ini yang jarang banget kita temuin kalau nggak di Bali. Oke. Okay. Bang, maksudnya tadi Abang bilang ini spotnya spot paling favorit ya. Oh gitu. Berarti kalau Abang sendiri ngilangin penat di sini bisa banget lah ya. Seringnya di sini. Seringnya di sini justru ya. Sambil baca, kadang sambil ya nyari inspirasi itu pas banget di sini. Apalagi sore begini luar biasa. Asik banget ya, Bang ya. Luar lagi biasa. Mumet ya. Banyak kan sih enggak mumet. Banyak kan seneng malah di sini. Oh iya. Yeah. Oh, iya. Oh iya, terima kasih. Susu gula aren legonya ya, Kak. Wow, oke. Okay. Nah, ini produk kita yang memang udah lama kita buat dan ini favorit banget di tempat-tempat kita yang lain. Terima kasih ya, Kak. Tetap kita bawa ke sini. Terima kasih. Makasih, ya. Oh, ini leko. Kenapa namanya leko? Leko itu kalau ada kalau di bahasa Sunda itu artinya kental. Oh, iya iya. Berarti ini kopi susu with brown sugar ya? Yep. Boleh deh, kental nanti saya coba ya. Enak banget. Coba, coba. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sambil ini, sambil minum. Siap. Sesuai nama-namanya, kental. Kental. Ya, saya pengen lebih tahu tentang angkringan Tepi Sawah ini, kalau boleh tahu berdirinya udah sejak kapan sih? Kita soft launchingnya itu tanggal 2 Februari 2022. Oh, baru tahun ini? Baru tahun ini, baru beberapa bulan kemarin. Oh, masih prematur ya? Masih baru, masih balita. Baru, iya. Masih semua kalau prematur kan masih di inkubator. Oh, iya, iya. Terus maksudnya dari mulai Februari sekarang Februari, Maret, April, Mei, Juni 4 bulan. Dalam jangka waktu 4 bulan ini saya mau tahu dong
antusiasnya masyarakat sekitar, terutama sih yang paling penting, karena kan ini ngelibatin banyak warga nih, bicaranya ini adalah lingkungan. Itu gimana sih antusiasnya tentang angkringan tepi sawah, apakah ada kontra atau lebih ke pro atau gimana? Awalnya sih masyarakat sempat nanya ke kita gitu, Pak, bikin tempat makan di kampung di pedalaman begini, yakin Pak? Yakin saya. Oh, gitu. Bakal ada yang datang? Bakal ada. Kenapa Pak? Pokoknya bakal ada saya. Alhamdulillah setelah launching, soft launching gitu ya, besokannya yang hadir lumayan luar biasa. Bahkan sempat pernah orang penuh banget ke sini sampai tidak terlayani soal kita. Karena memang kita nggak bertiket. Iya yeah, benar-benar. Kita gratiskan orang hadir di sini, mereka tidak kita wajibkan untuk belanja juga, tidak. Karena buat kami yang terpenting adalah mereka bisa menikmati sama dengan kita kondisi alam yang ada di Taman Sari yang luar biasa keren banget. Jadi pertama kali saya menemukan tempat ini, saya bilang ini luar biasa, sama dengan Bali, bahkan sama dengan Jogja. Awal ketemunya gimana tuh Bang? Main ke sini, main, lihat-lihat. Tadinya nggak nge, cuma nongkrong gitu kan, ngadem di, enggak sih, bareng teman, ngadem di sawah. Cuman mulai sore, wah ini kayak Bali gitu ya, wah ini mantep banget gitu. Apa ada sunsetnya ya kan? Pas ada sunset. Wah, pas ada sunset. Akhirnya kita pikir, yaudah kita bikin. Kebetulan waktu itu juga pandemi kan, kita nggak bisa ke Bali, kita nggak bisa ke Jogja, kangen banget ke sana. Kebetulan teman-teman Bali juga telepon kita. Oh iya. Oh Bali lagi kacau nih, kacau kenapa? Sepi, nggak ada turis apa segala, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya, yaudah lo bisa apa? Yaudah, gue punya barang nih apa? Payung misalkan, wah lu beli bawa deh. Jadi akhirnya banyak teman-teman di sana yang kita beli barangnya karena mereka pandemi, kirim ke sini. Makanya alhamdulillah banyak. Ini barang-barang dari Bali, barang dari Jogja juga, dari Kasongan apa segala ada yang kita bawa dari sana. Jadi ini asli semua langsung dari sana dikirim? Dari Jogja, dari Kasongan. Nah itu pot-potnya ini itu dari Kasongan. Kalau payung itu dari dari Bali. Terus ada bangku rotan itu dari Cirebon. Bahkan kayu dolken yang kita bawa untuk bangunannya saja itu dari Banten. Wah. Ini kita gabungan banget. Pokoknya yang kita kangen ke daerah-daerah yang dulu sering kita sambangi, itu kita ambil, kita taruh di sini. Dan kita udah niatkan dari awal, kita punya kecintaan terhadap kampung ini, desa ini, alamnya bagus banget, ya kita buat. Nah, orang lain ternyata luar biasa, masyarakat mengapresiasi. Dan yang hadir luar biasa. Walaupun memang secara transaksi ya, transaksi jual beli, ada yang bilang rate-nya mahal dan yang lainnya, buat kami, yang terpenting datang deh gak apa-apa. Nggak belanja juga sementara, nggak ada masalah. Yang terpenting nikmati nih alam. Saya cuma ingin buka mata, nggak cuma Bali doang yang bagus. Nggak cuma Jogja doang yang keren. Bekasi! Dekat rumah, dari rumah kita, tempatnya bagus luar biasa. Dahsyat ya Bang ya? Dahsyat luar biasa. Berarti perencanaan juga lumayan mateng nih. Maksudnya nggak yang cuma tiba-tiba, yuk kita bikin tempat angkringan ya. Cuman angkringan aja terus nikmatin sawah. Tapi ini mateng maksudnya Bang, pengiriman semuanya langsung dari Bali, langsung dari Jogja dan Banten. Kayak 3 gitu. Bulan. Wah, ini sih. Dengan ini cinta. Sih. Kami melakukan ini dengan sih. Cinta. Dengan yakin betul kami punya kecintaan terhadap Jogja, punya kecintaan terhadap Bali. Dan punya kecintaan terhadap alam yang segini bagus. Kami cuma ingin wartakan kepada semua orang, ayo kita cintain alam. Alam akan berikan lebih ke kita loh. Atau mungkin nih, ini di pemikiran saya, ada nggak sih kira-kira orang gitu atau warga yang kontra? Mungkin kayak, wah eksploitasi alam nih, kayak gitu. Sempat ada yang nyelutuk kayak gitu nggak sih Bang? Di awal-awal ada. Oh iya? Di awal-awal, wah ini ngapain begini. Kampung saya tuh dari dulu sepi, nggak pernah macet. Ini sempat macet 2 km. Astaga, gara-gara pemerintahan ini. Ini kampung kok bisa macet 2 km? Saya bilang, mohon-mohon bersabar. Akhirnya kami diskusi dengan masyarakat. Parkiran pun nggak kami kelola. Itu diserahkan ke masyarakat, bahkan parkirannya aja memang ada ke rumah-rumah masyarakat, tanah-tanah masyarakat. Walaupun memang agak jauh dari kita. Makanya dari customer yang datang dari Jakarta, mungkin belum mengerti. Yang pasti kenapa kami parkiran diberikan ke masyarakat, agar dampaknya langsung diterima sama masyarakat tanpa kami kelola atau tanpa kami yang memberi. Jadi nggak ada sistem kerja sama manajemen dan masyarakat, tapi langsung ke langsung, masyarakat? Berikan langsung ke masyarakat, tanpa ada harus kami kelola dan yang lain-lainnya. Karena kan menurut kami penting betul ada perpindahan
uang secara langsung itu penting banget. Hmm. Akan berpengaruh, kami yakin. Jadi lebih transparan juga ya Bang ya? Iya. Memang parkirnya agak tinggi ya, sekitar 10 ribu. Tapi logikanya di mal-mal lebih dari 10 ribu. Benar, setuju. Kalau di sini dimanfaatkan oleh masyarakat yang biasa penghasilannya misalkan per hari 20 ribu, 30 ribu dari bertani, terus sekarang bisa nambah 50 ribu, jadi 70 ribu per hari. Benar. Ini kan secara ekonomi langsung terasa sama mereka, tanpa menunggu kami yang memberi. Gitu. Oh, betul. Keren banget sih Bang konsepnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak abdol kalau misalkan nggak muter-muter. Saya mau ajak muter-muter. Boleh. Apa namanya, di sekitaran angkringan. Wah, boleh banget ya. Nih. Asik. Nah, ini satu bangunan di sini. Konsep sih sebenarnya konsep Mediterania. Oh iya, oke. Nah, cuman memang di Bali banyak banget kafe-kafe konsep Mediterania. Nah, ini kita ambil satu di sini, taruh di sini. Oh iya, benar-benar. Ini bar, ini untuk melayani roti, roti bakar, terus ada pisang bakar sama jus. Bicara ngomong soal makanan nih, kan tadi ada menunya roti dan segala macam. Sebenarnya di angkringan tipis sawah ini bestsellernya apa sih, Bang? Kalau untuk minuman bestsellernya kita ada Leko. Oh, Leko yang tadi saya minum. Iya, betul. Itu bestseller banget. Dari dulu juga itu bestseller banget buat kita di tempat kita yang lain. Nah, di sini juga sama bestsellernya itu. Terus kalau cemilan-cemilan itu yang bestseller itu roti bakar nih yang di sini, roti bakar Bandung sama kentang. Oh, kentang. Ya, sejenis platter gitu. Oh, oke, okay. Yang ada satu paket lah sama satu sosis. Paket, sama sosis dan yang lain-lain. Itu favorit banget. Nah, terus apa namanya? Kalau nasi favorit di sini ada nasi Bali, ada bebek Bali. Ada bebek Bali. Nah, ada nasi rames Taman Sari. Oh, tetap ya diambil nama daerahnya ya. Nah, walaupun ini isiannya apa aja? Isiannya ya kentang, sayur kentang, sama telur, sama apa namanya, teri. Kayak. Oh, nasi lo mateng lah ya istilahnya ya. Wah. Nah, ini tempat yang paling favorit buat keluarga. Oh iya, keluarga itu ngumpul-ngumpul di sini santai sama keluarga, sama anaknya, sama ibunya, sama sambil lihat sunset yang luar biasa. Aslinya view-nya tetap ya sawah. View-nya tetap sawah. Spektrumnya luas banget. Keren banget sih. Ini saya yang benar-benar mau nanya apa juga sebenarnya bingung, udah pengen nikmatin sekarang. Iya iya. Ada hiburannya juga. Ada hiburannya juga. Setiap hari kita ada latusi. Apa namanya, kita dengan musisi lokal sini, maka kita gaji sebulan sekali. Mereka mau untuk konsisten setiap hari nyanyi di sini. Tamu boleh ikut interaksi sama mereka, bahkan bernyanyi. Keren. Boleh di sini. Nah, ini pojok Jogja. Kenapa kita bilang pojok Jogja? Karena di sini asik banget. Ini ada pertemuan dua sungai. Dua sungai di sana. Ada di apit sawah gitu. Nah, ini tempat kalau misalkan orang lagi mau baca, mau apa tuh, ngelihat air mengalir dari dua sisi, tengahnya ada sawah. Ini persis ini kita namain apa namanya, di Jogja. Oh, makanya sampai tadi saya juga sana. Saya juga sempat tertarik karena kayaknya suasananya jauh lebih tenang ya. Ini lebih tenang. Iya. Karena kalau di sana lebih panas, kalau di sini lebih nyaman, lebih tenang. Iya, benar-benar. Buat jelas. Santai, buat chill out, atau buat baca-baca atau ngobrol-ngobrol dengan kolega sambil rapat, ini bisa di sini. Karena suara air ini menenangkan banget. Suara-suara alam juga kan, karena dekat dengan hutan gitu. Ada suara-suara binatang yang jarang banget kita temuin kalau di kota gitu. Nah, ini pojok Jogja, posisinya di bentuknya amphitheater. Ada sawah, ada sungai, sambil sama lihat sunset. Tapi ini lebih different. Differentnya kenapa? Karena hijaunya itu banyak pohon-pohon besar kalau di sini. Benar. Ini lebih luar biasa. Kalau orang yang seneng keindahan dan warna-warna hijau, ini paling tepat pojok di sini. Aman banget lah ya. Aman. Rasa langsung fresh. Fresh banget kalau di sini. Iya, di sini. Ini maksudnya dengan tiap spot yang berbeda, terus juga menu yang ditawarkan beragam pastinya, dan pastinya dilengkapi dengan hiburan yang menemani pengunjung. Betul. Kan? Kalau rate harga, kalau boleh tahu dari mulai berapa sampai paling mahal berapa sih, Bang? Rate harga kita dari 2.000 sampai 55.000. Relatif ya, maksudnya untuk tempat sekelas ini harga yang cuma, saya bisa bilang cuma ya, karena dibanding tempat-tempat yang lain ya, yang crowded dan segala macam, ya memang mungkin mengunggulkan dari sisi lain lah. Ini sih cukup worth it sih, Bang. Alhamdulillah kalau begitu, walaupun memang di medsos ada kontradiksi ya, tapi buat kita sih nggak ada masalah. Betul. Justru itu penting banget ada interaksi dengan customer di medsos.
dan kami juga akan selalu meningkatkan pelayanan gitu. Ketika misalnya oh ini terlalu mahal, oke ini ada opsinya yang nggak terlalu mahal. Yang penting ayo kita nikmatin di sini. Bahkan kami sering bilang datang, lihat dan kembali pun buat kami nggak masalah. Yang penting kabarkan keluar di sana Setu atau Taman Sari, alamnya sama seperti Bali dan Jogja, nggak kalah. Karena targetnya adalah untuk menikmati nuansa alamnya. Nuansa alamnya. Wah, keren banget. Oke, sambil jalan-jalan, saya penasaran sama sunsetnya, kita boleh agak pojok ya Bang ya? Boleh, boleh, boleh. Jangan sampai saya mimpi-mimpi kalau depannya ini masih ada banget suara-suara khas kampung ya. Enak banget loh Bang, sumpah. Luar biasa, udah kayak orkestra. Ibaratnya ngiringin si penyanyi nih. Betul, yeah. Oke, okay. Bang, saya mau lanjut. Ada mungkin beberapa pertanyaan dari beberapa wilayah nih. Kalau bicara tentang Bali, Jogja ya udah maksudnya menang lah dengan segala kealamannya. Kalau kita kan bicaranya posisi mepet banget nih sama kota Jakarta, terus juga kota-kota sibuk, Depok, Bekasi, kan ini masuk ke kabupaten. Kenapa sih pengelola atau mungkin abang dan kawan-kawan mungkin barangkali lebih tertarik ke daerah Setu, padahal mungkin di Bekasi ini di daerah Cikarang Utara, daerah Bekasi Utara atau segala macam masih banyak sawah juga loh Bang. Jadi ekspresi kami nih kalau tentang tempat ini, tentang Setu ini, tentang alam yang ada di sini itu kayak seseorang yang dia nemuin sebuah penemuan yang sangat luar biasa. Kalau kita ngeliat ini ketemu berlian yang kesembunyi banget dan kita temuin di sini. Artinya di tempat lain juga banyak. Cuman kita tuh kayak I got you. Ini gue dapetin di sini nih. Chemistry-nya, asiknya ini dapetin banget di sini. Feel-nya ya. Feel-nya dapetin banget. Kalau ditanya ada di tempat lain pasti ada. Biarkan yang lain yang nemuinnya. Oh, nah, kalau di sini kita udah nemuin ini, nah makanya kita cuman pengen maksimalin apa yang ada di sini, pelayanan yang ada di sini, dan sambil kita mau kasih tahu ke publik, selagi kita mau merawat alam, kita akan dapetin lebih banyak lagi dari alam. Wah, keren banget sih. Kuatnya bisa saya pakai buat media sosial saya. Iya. Nah, kalau misalkan bicara udah bilang, berarti istilahnya milih Setu ini sudah klik lah ya. Klik banget. Ketika, ya spontan aja maksudnya. Spontan. Ya gitu kan ya. Spontan. Harapannya untuk angkringan tepi sawah ke depannya mungkin apa sih Bang? Buat masyarakat punya harapan juga, ada yang digantungkan juga. Buat warga sekitar yang menikmati atau bicarakanlah pengunjung. Yeah. Atau bahkan buat Abang sendiri, harapannya angkringan tepi sawah ini kedepannya maunya gimana? Pertama, kami mengharap orang yang hadir datang ke sini menikmati angkringan tepi sawah, tempat di sini, mau berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau misalnya ada parkiran agak jauh, kami mohon maaf, bukan kami ingin menempatkan jauh, justru memberikan kesempatan kepada kita untuk berinteraksi sama masyarakat. Memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bukan cuma angkringannya. Keduanya, secara ekonomi mudah-mudahan ada pengaruh, karena juga pekerja di sini juga sebagian ada dari masyarakat sekitar sini. Oh, okay. Dan yang paling penting itu memberikan sugesti kepada publik, Nusantara luar biasa, alam Nusantara luar biasa. Kalau kita mau gali aja, punya sudut pandang yang positif, pasti akan ketemu spesialnya. Optimis kuncinya. Pasti. Saya tadi sempat diragukan sama warga, tapi ternyata tembus. Tembus, alhamdulillah luar biasa. Iya. Nah, biar lebih tembus lagi nih Bang nih ya, dari masyarakat dan juga mungkin biar lebih menjangkau. Kalau tadi Abang cerita ada tamu kita dari Jakarta, nah kita mau nginvite yang mungkin dari Malang, dari Bali bahkan, biar tahu angkringan tepi sawah bisa cek di mana sih Bang? Pertama, kita punya IG kita. IG kita angkringan tepi sawah Setu, begitu pun TikTok juga sama. Oh, ada TikToknya? Ada TikToknya juga. Kebetulan kita sudah pernah dibantu sama temen. Viewersnya sudah 2,1 juta. YouTube juga ada, sama angkringan tepi sawah Setu. Dan kan juga teman-teman merujuk juga ini kan? Siap! Gitu, dan gampang diakses di Google Map juga. Ada. Dan jalan ke sini, semua mobil bisa. Bahkan bus aja kemarin sudah ada yang datang ke sini. Wah, bus sudah ada nyampe ke sini. Sudah sampai ke sini, bus. Waduh, keren banget. Jadi jangan khawatir. Oh, katanya jalannya kecil. Ya, jalannya kecil, tapi kita bisa saling sabar, saling memberi jalan. Betul. Itulah fungsinya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Yang pasti, suasana Taman Sari yang ada di angkringan tepi sawah itu
lebih bagus dibandingkan Bali dan Jogja. Wow. Optimisnya nggak ada mati. Harus. Kayak gitu, Bang Omar, terima kasih banyak nih hari ini. Obrolannya panjang, saya jadi ganggu waktu lagi lihat-lihatnya tadi. Wah, nggak apa-apa. Justru kami terima kasih banyak buat teman-teman. Waduh. Satu langkah yang kita bisa lakukan maka akan memberikan pengaruh banyak terhadap masyarakat. Setuju banget. Siap. Yes. Kalau kayak gitu, kawan-kawan rujuk, itulah dia tadi obrolan saya dengan Bang Omar selaku pengelola dan juga mungkin pemilik langsung dari Angkringan Tepi Sawah. Siap. So, buat teman-teman yang mau ke Angkringan Tepi Sawah langsung aja ya. Ketik di Google Maps ya, Bang ya. Google Maps ada. Angkringan Tepi Sawah Setu. Udah situ. Pasti langsung arahnya ke sini, enggak kemana-mana. Tadi IG-nya udah dijelasin sama Bang Omar juga. So, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen juga ya. Rukun Jurnalis Bekasi Channel. Dina Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Rukun Jurnalis Bekasi. Oke.